monas, kota pesisir, kita kota industri, polusi kita agak tinggi. Begitu ada Situ Rawa, danau itu mahal banget ini, kira-kira begitu menurut saya. Kalau ada danau Situ Rawa, ada wisata air, itu mahal banget. Pilihan terbaik buat orang ini kan adem banget gitu, di tengah kota industri adem, maka nanti penataan sampingnya harus keren, bagus, tanam pohon-pohon, mahal gitu buat. Selama ini kan nggak ada yang konsen. Sekarang Kamusen maju terus, teman-teman pemerintahan bantu, stakeholder lainnya bantu. Saya kira bisa keren ke depan. Ya. Kita Cilegon butuh hiburan, kita Cilegon butuh tempat pariwisata. Ini adalah satu tempat yang sangat strategis, sangat luar biasa. Maka kita anggarkan tahun depan untuk membuat yang namanya master plan terlebih dahulu. Kemudian kita akan membiayai untuk jalan masuknya. Agar supaya selama ini kan mungkin masih numpang dan yang lainnya ya. Kami mohon maaf. Intinya kita ingin Rawa Arum ini sebagai tempat pariwisata, tempat olahraga, tempat pendidikan atlet dan lainnya. Mudah-mudahan Allah ridha ya, tahun depan bisa terrealisasi secara sempurna. Terima kasih. Ya, dari Krakatau Steel mungkin ya berupaya untuk support secara maksimal ya terkait dengan kegiatan yang ada di Rawa Arum ini. Ada kemungkinan Pak, setelah bantuan ini mungkin masih ada kelanjutan Pak ya? Harapan selalu ada kan Pak, seperti itu Pak. Insya Allah ya, kita insya Allah kondisinya segala sesuatunya baik, kalau sesuatunya baik. Sebenarnya ini acara CSR-nya PT Krakatau Steel. Namun kami punya inisiatif kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah Kota Cilegon, juga Pak Camat, Pak Lurah, seluruh panitia. Di sini hadir Pak Ketua Komisi 2 dari Kota Cilegon, didelegasikan dari Ketua DPRD Kota Cilegon, Ketua Kota Cilegon. Kami melaksanakan kegiatan silaturahim, acara silaturahmi untuk melaksanakan kegiatan lomba mancing yang disponsori oleh PT Krakatau Steel. Dan alhamdulillah hari ini masyarakat antusias, mungkin hampir pesertanya 1.000 hari ketika dewasa dan anak-anak. Pak Wali Kota tadi menunda kegiatan mereka, mendahulukan Situ Rawa Arum. Sepertinya sudah melihat sekali Pak Wali Kota Rawa Arum. Bahkan ada master plan. Bisa dijelaskan tentang master plan? Ya, ini salah satu bukti bahwa beliau responsif terhadap masyarakat. Artinya ini hajat masyarakat, bahkan bisa menunda kegiatan lain untuk kegiatan masyarakat. Nah, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Wali Kota. Ya, saya kira kegiatan hari ini mewakili DPRD Kota Cilegon mengapresiasi terhadap panitia yang diselenggarakan oleh LSM Gapura Banten Pak Cilegon, di mana sama-sama kita lihat masyarakat cukup bergembira menyambut kegiatan mancing mania ini, sehingga kami sangat mendukung jalannya kegiatan mancing mania ini. Mudah-mudahan cuacanya tetap cerah. Kedua, tentu DPRD mendukung bagaimana langkah-langkah ke depan agar Situ Rawa Arum ini menjadi salah satu destinasi wisata yang dapat dibanggakan Kota Cilegon. Nah, sehingga tentu kami tadi menyampaikan bahwa DPRD akan mendukung dari sisi anggaran. Nanti kami akan mengusulkan kepada pemerintah daerah, kepada eksekutif agar penataan Situ Rawa Arum ini ke depan lebih ditingkatkan lagi, termasuk bagaimana juga kehadiran UMKM ini juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Ini harus juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Dan termasuk kami mengapresiasi atas kontribusi yang disampaikan atau yang diberikan dalam bentuk bantuan dari PT Krakatau Steel. Ini sudah cukup luar biasa, mudah-mudahan di waktu-waktu mendatang PT Krakatau Steel tetap dapat mensupport kegiatan-kegiatan masyarakat yang cukup luar biasa ini.